datangnya dari Allah dan kembalinya kepada Allah. Itu baru musibah. Nanti satu saat diri kita juga pula akan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abraham inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Ulaika 'alaihim, mereka itulah ke atas mereka keselamatan. Rahmah ya, pertolongan Allah dan rahmat Allah. Rahmah. Dan mereka itu mendapat, semoga mereka petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitulah kepada Ramadan sekeluarga. Semoga yang menimpa diri antum ini sebenarnya itu bukan hanya pada antum saja yang merasakan itu. Kami juga merasakan derita yang antum merasakan itu telah sampai juga ke sujum kami, ke hati kami. Ya, janganlah antum berpikiran ayolah bayawaknya ayolah macam lain aku saja tidak, walaupun ada di antara teman-teman tak sempat ya menjumuk antum mungkin karena kesibukan, tapi semua respon semua aku sanggup menyatakan itu. Kalau siapa sanggup telepon, taruh tak mantap, semua siap. Bang Herman saja tak tahu bagaimana posisi itu, ketua. Cuma ini, kalau telepon ketua langsung, Bang Herman pun muncul. Cuma, masih belum mendarah aku lah. Siung adikku begitu juga. Iya lah, tunggu kok begitu lah, katanya. Tapi ada yang tak sehatnya dia lah. Tunggu aku lah, telepon dia, iya, aku datang kontak lagi. Nanti aku tengok kode, aku dah apa kode. Begitu tak ada lah, aku rasa kayak, ayah macam, aku jangan, maaf saya dah, aku tak ada. Memang alhamdulillah lah ya. Tapi itu bukan lebaran teman tak sebatas seperti itu juga nyoba Ramadan tak ada juga bisa lebaran kami sumbangkan. Tapi artinya penderitaan itu terasalah sama kami ya. Terasalah apa yang Pak Ramadan kan itu rasa itu kami turut merasakannya. Baru yang berikutnya doa kami ya. Doa kami itulah kuasa yang terutama ya, untuk Pak Ramadan. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, bertambah iman dan ketakwaan. Dan untuk kita semua, siap-siaplah kita semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tak tahu tahap bentuk-bentuk ujian yang ada diri kita. Tak tahu kita tahap apa, berubah apa, dan istri kita, apakah kita atau anak kita. Itu kita persiapkan memang untuk diri kita menghadapi itu pasti akan terjadi terhadap diri kita. Dari akhir kalam pada malam hari yang berbahagia ini ya, terutama untuk diri saya sendiri dan kedua untuk kita bersama bisa menasihati diri kita semua. Saya serahkan mikrofon ini kembali.